Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cikgu ataupun cikgu nak mulakan dengan latih kediri 2.2F. Jadi soalan nombor 1, bagi setiap matriks yang berikut tentukan sama ada matriks songsang wujud. Jika wujud, hitung matriks songsang. Okey, jadi nak tentukan matriks songsang wujud, kita ada cara ataupun menggunakan yang dipanggil penentu. Tetapi penentu juga adalah sebahagian daripada formula untuk mencari sama ada menentukan atau untuk menentukan sama ada matriks itu mengikut songsangan atau tidak. Okey, jadi jika sesuatu matriks, contohnya matriks ini, okey, jadi kita akan terus kepada menggunakan formula dia. Jika ini adalah matriks A, jadi songsangan bagi A adalah 1 per A D tolak BC darab dengan D A negatif B negatif C, di mana A, B, C dan D berada di sini. Jadi untuk menentukan penentu sahaja, sebenarnya yang ini saja. Jika nilai di bawah ini bernilai kosong, maksudnya matriks itu tiada songsangan. Jika nilai di bawah ini adalah selain daripada kosong, jadi maksudnya matriks itu mempunyai songsangan. Jadi kita akan terus salin menggunakan formula ni untuk setiap satu. Jadi cikgu anggapkan yang ini adalah A. Songsangan bagi A adalah 1 per AD A, B, C, D. Jadi 6 darab 1 tolak 0 darab 0. Jadi yang bawah ni nampaknya bukan bernilai kosong. Jika bukan bernilai kosong, maksudnya ada matriks songsangan. Terus kita kira, iaitu kita letakkan terus dalam formula ni. Kalau kamu tengok A, B, C, D, dan di sini formula ni ialah D dengan A bertukar tempat. Okey, tukar tempat antara 1 dengan 6, dan kemudian B dan C itu dinegatifkan. Tapi kosong, dia tak ada negatif. Dia kosong tak kosong lah. Okey, dan kita buat apa? Kita kira bawah ni dapat 6. Sebab 6 tolak 0, jadi 1 per 6 lah. 1 per 6 darab dengan 1, 0, 0, 6. Okey, jadi sebahagian pada jawapan untuk matriks boleh je tinggalkan macam ni. Tetapi untuk kali ni, sebab kita nak bagi sama dengan jawapan belakang, kita darabkan 1 per 6 ni dengan setiap unsur yang di dalam ini. Jadi kita darabkan, kita dapat 1 per 6. Sebab 1 per 6 darab 1, dan 1 per 6 darab 0 dapat 0, 1 per 6 darab 0 dapat 0, 1 per 6 darab 6 dapat 1. Jadi ini adalah songsangan bagi matriks D, A. Kalau yang ini adalah B, jadi songsangan bagi D adalah 1 per AD 2 darab 2 tolak 3 darab 1. Kita tengok ni dulu, kita kira yang ini dulu, adakah ini nilai dia kosong atau tidak. Dalam kes ini 4 tolak 3, 1. Jadi 1 per 1 maksudnya ada matriks songsangan. Jadi kita kena kira lah matriks songsangan tu apa, apakah nilainya. Jadi yang ini kita masukkan formula tadi. Kamu kena ingat lah ataupun kamu kena tulis, sebab formula tu diberikan. Jadi okay, 2 dengan 2 tukar tempat, dan kemudian 3 dengan 1 dinegatifkan. Okay, jadi 1 per 1 dengan bracket ini 2 negatif 3 negatif 1 2 ini, bila 1 per 1 darab dengan ini, dia tak memberi perubahan. Jadi jawapan akhirnya adalah 2 negatif 3 negatif 1 2. Seterusnya soalan C, ada tak? Yang ini kita kata matriks C lah. Jadi ada songsangan tak? Kita tengok yang bawah dulu, iaitu negatif 2 darab negatif 9 tolak 5 darab 3. Adakah bawah ni bernilai kosong? Ini 18, ini 15, jadi 8 tolak 6. Okey, jadi tidak. Bila tidak, maksudnya ada matriks songsangan. Jadi belakang ini akan ada nilai 2, negatif 2 dengan negatif 9 tu tukar tempat, dan kemudian 5 dan 3 dinegatifkan. Okey, jadi kita akan dapat belakang ni salin balik, negatif 9, negatif 5, negatif 3, negatif 2. Dan kita akan darabkan 1 per 3 dengan setiap unsur yang dalam. 1 per 3 darab negatif 9 akan dapat negatif 3. 1 per 3 darab negatif 5, negatif 5 per 3
1/3 darab negatif 3, negatif 1. Dan 1/3 darab negatif 2, negatif 2 per. Okey, jadi A, B, C adramatik songsangan. Kalau D, katalah D adalah ni. Jadi untuk D ataupun songsangan untuk D ialah 1 per AD minus tolak 2BC. Oh, dalam kes ini nampak 4 darab 1, 4 darab 2, 4 akan dapat 1/0. Jadi jika bawah ni ialah kosong nilai dia, jadi sebenarnya yang dalam kes ni tiada matrik songsangan. Jadi sebenarnya ujian untuk betul-betulnya cuma AD tolak BC. Okey, jadi AD tolak BC dalam kes ini nilai kosong. Jadi bila nilai kosong, maknanya ataupun matrik ini tiada songsangan. Okay, kita teruskan dengan soalan nombor 2A. Hitung matrik songsang bagi matrik yang berikut. Jadi berlainan dengan nombor 1 tadi, nombor 2 ini adalah memang ada matrik songsangan. Jadi kita boleh terus menggunakan formula, okay? Iaitu kalau matrik A ialah A, B, C, D, songsangan bagi A menggunakan formula 1 per AD tolak BC dan didarabkan dengan formula ini, di mana A, kedudukan A dan D ditukar tempat, B dan C dinegatifkan. Okay, jadi di sini memang ada setiapnya. Jadi untuk yang ini A, B, C, D, jadi katalah matrik ini adalah matrik A. Jadi songsangan bagi A adalah 1 per AD tolak BC dan didarabkan dengan, di mana A dan D tukar tempat, 3 di sini, 5 di sini, negatif 6 di sini, negatif 2 di sini. Okay, A dan D tukar tempat, B dan C dinegatifkan. Dan kemudian kita kira bawah ni, dia memang bukan kosong lah sebab dia suruh kira kan. 15 tolak 12. Jadi akan dapat 3. 1/3 darab dengan 3, negatif 6, negatif 2, 5. Ini cikgu salin saja. Dan kemudian okay, dan untuk menjadikan tak ada nombor di luar ni, kita darabkan 1/3 dengan setiap unsur ni. Jadi bagaimana pun cikgu akan ulang bahawa ini dah diterima sebagai satu matrik songsangan. Okey, kecuali kalau dia menyatakan dia nak dalam bentuk macam ni lah. Okay, jadi 1/3 darab 3 akan dapat 1. 1/3 darab negatif 6 akan dapat negatif 2. 1/3 darab negatif 2 ialah negatif 2/3. Dan 1/3 darab 5 ialah 5/3. Begitu juga dengan soalan B. Katakanlah ini adalah matrix B. Jadi songsangan bagi B ialah 1 per AD, A dan D itu 2 dan 5, tolak B dan C, B darab C. Okey, dan di luar ini 5 dan 2 tukar tempat, 3 ke 2, 2, 3 itu dinegatifkan. Kemudian kita ringkaskan, 10 tolak 9 akan dapat 1/1. Maknanya 5, negatif 3, negatif 3, 2. Dan bila 1/1 ni, 1/1, 1, tak ada perubahan lah apa dalam ni. Jadi jawapan akhirnya ialah 5, negatif 3, negatif 3, 2. Okey, dan seterusnya kita teruskan dengan soalan C. Soalan C 4. Katalah C ialah 4, negatif 2, negatif 3, 2. Okay, lagi bacaan dia tetap A, B, C, D. Jadi songsangan bagi C adalah 1 per AD, 4 darab 2 tolak negatif 2 darab negatif 3 dan didarabkan dengan pertukaran antara 2 dan 4. 2 di sini, 4 di sini. Negatif 2 dan negatif 3 itu dinegatifkan. Jadi kalau asalnya negatif, akan jadi positif. Okay, dan kemudian kita ringkaskan.
8. Yang ini dapat 6. Negatif 2 darab negatif 3 adalah 6. Dan 8 tolak 6 ialah 2. Jadi 1 per 2 darab dengan 2, 2, 3, 4. Kita darabkan 1 per 2 dengan 2, akan dapat 1. 1 per 2 darab 2 dapat 1. 1 per 2 darab 3, 3 per 2. Dan 1 per 2 darab 4 ialah 2. Okey, dan soalan nombor 2D. Adalah negatif 2, negatif 5, 2, 7. Jadi, katalah ini adalah matrik D. Jadi, songsangan bagi D ialah 1 per A darab D tolak B darab C. Dan didarabkan dengan 7, negatif 2 di sini tukar, kemudian 5 dan negatif 2. Okey, di pertukaran antar tempat antara A dan D, pertukaran tanda antara B dan C. Dan seterusnya kita kira bracket dalam bracket ini, ataupun pengiraan A, D tolak B sini buat berapa. Ini negatif 14, ini negatif 10. Negatif negatif 10 akan jadi 4 tambah 10. Jadi negatif 14 tambah 10 ialah negatif 4. Jadi 1 per negatif 4 darab dengan 7, 5, negatif 2, negatif 2. Jadi kalian kemudian kita ambil kalkulator dan darabkan negatif 1 per 4 ini. 1 per negatif 4 lebih baik lagi kamu sebut sebagai negatif 1 per 4. Okay, dan kemudian darab dengan 7 akan dapat negatif 7 per 4. Darab 5 akan dapat negatif 5 per 4. Darab dengan negatif akan dapat positif 1 per 2 dan 1 per 2. Okay, jadi itu saja untuk soalan nombor 2. Ada dua soalan lagi. Okey, kita dah sampai kepada soalan nombor 3. Diberi matrik G ialah 2, 1, 3, P. Hitung nilai P jika A, matrik G tidak mempunyai matrik songsang. Jadi apabila kita tiada matrik songsang, apa nilai yang kamu kena tahu? Nilai per determinant atau penentu, iaitu AD tolak BC adalah sama dengan kosong. AD tolak BC sama dengan kosong. Jadi AD tolak BC sama dengan kosong. A, B, C, D. Jadi 2 darab P tolak 1 darab 3 sama dengan kosong. Kita selesaikan masalah ni, iaitu 2P tolak 3, 2 darab P, 1 darab 3 sama dengan kosong. Kita selesaikan, jadi 2P sama dengan 3, P sama dengan 3 per 2. Jadi apabila nilai P adalah 3 per 2, kita tiga. Okey, bagaimana kita nak selesaikan soalan D, di mana songsangan bagi G ialah 4 per 5, negatif 1 per 5, negatif 3 per 5, 2 per 5. Jadi kita akan gunakan formula untuk mensongsangkan G ini, dan kemudian kita bandingkan dengan songsangan yang dah diberi. Okey, jadi kita akan gunakan formula. Apa songsangan? Formula songsangan iaitu 1 per AD tolak BC darab dengan DA negatif B negatif C. Jadi di sini A, B, C, D. Jadi kita kata 1 per AD 2 darab P tolak 1 darab 3, dan didarabkan dengan tukar tempat antara P dengan 2. 1 dan 3 dinegatifkan. Dan kemudian kita ringkaskan 1 per 2P tolak 3 sebab 1 tolak 3. Dan P negatif 1, negatif 3, 2. Seterusnya, disebabkan songsangan yang diberikan pada kita ini
tidak ada nombor yang di luar, kita kena darabkan 1/2π tolak 3 ni dengan setiap satu unsur di dalam ini, kita akan dapat. Okey, jadi macam nak darab 1/2π tolak 3, bila darab yang pertama ni darab pi. Okey, jadi pendarapan cuma atas darab atas, bawah darab bawah kalau ada lah. Jadi yang kes ni ialah pi per 2π tolak 3. Dan di sini ialah negatif 1, sebab negatif 1 darab 1, per 2π tolak 3. Dan kemudian negatif 3 per 2π tolak 3. Dan juga 2 per 2π tolak 3. Dan untuk mendapatkan nilai pi, kita cuma perlu bandingkan salah satu saja. Contohnya, kalau cikgu ambil yang ini, okay, sebab ini adalah songsangan. Okay, ini songsangan, eh? Songsangan bagi G. Dan kedudukan ini baris pertama, laju pertama. Dan yang ini adalah baris pertama, laju pertama. Jika kamu ambil yang ini, samakan dengan yang ini. Kalau kamu ambil ini, samakan dengan yang ini. Jadi bergantung kepada kamu sendiri nak ambil yang mana. Contohnya cikgu ambil yang ini, cikgu kata negatif 1 per 2π tolak 3 adalah sama dengan negatif 1 per 5. Dalam kes ini, sebenarnya dalam kes ini disebabkan atas itu sama negatif 1 dengan 1, kita boleh kata kita bandingkan yang bawah, iaitu kita kata 2π tolak 3 sama dengan 5. Okey, jadi kita dapat 2π sama dengan 5 tambah 3, iaitu 8. Jadi kalau 2π sama dengan 8, jadi π sama dengan 8 per 2, iaitu 4. Adakah kalau kita ambil yang lain akan dapat nilai yang lain? Okey, jadi kalau kita bandingkan ini, sebab ni kebetulan memang 2 per 5, 2 dengan 2 atas ni macam tu juga, kita bandingkan bawah sama juga, 2π tolak 3 sama dengan 5 juga. Jadi ada tak yang lain? Ada tak yang lain? Okey. Contohnya yang inilah. Yang ini ada lain sikit. Yang pertama ni, baris pertama, laju pertama ni ditulis P per 2P tolak 3 sama dengan 4 per 5. Okey. Jadi yang ini, kalau kita bandingkan yang ini, kita kena cross multiply. Jadi ni darab sini, kita darab dengan 2P tolak 3. Yang 5 ni dah ke sini, dah ke sini. Jadi ni potonglah. Okey. Jadi dalam bahasa lain sebenarnya kita darab sini 5. Jadi darab sini dengan 5. Jadi 5 dengan 5 potong. Okey. Jadi dia akan jadi 5P sama dengan, jadi kita darab 4 darab ni akan dapat 8P tolak 12. Dan kemudian 8P tolak 5P, sebab cikgu suka algebra cikgu positif. Jadi negatif 12 bawah sini dah akan jadi 12. Dapat 3P sini adalah 12. Jadi P ialah 12 per 3. Tetap juga jawapan nilai P ialah 4. Okey, jadi itu saja untuk nombor 3. Okey, dan soalan terakhir daripada latihan kendiri 2.2F, soalan nombor 4, diberi 4/10, 1/2, 1, darab P sama dengan 1.0.1. Apa ini? Matrix identity. Jika satu matrix, darab satu matrix, dia beritahu bahawa P itu bukan nombor, tapi satu matrix 2 darab 2. Maksudnya, ada di sini, ada A, B, C, D. Sebagai matrix P itu, sama dengan 1.0.1. Jadi bagaimana kita dapatkan 1.0 nilai A, B, C dan D itu? Ini bermaksud P adalah songsangan dari matrix ini. Jadi kita ambil matrix ini sebagai A. Okey, ini bahaya juga, tak apalah, itu dia A, B, C. Dan kita cari songsangan bagi matrix ini, itu adalah P. Okey, jadi kita boleh tulis P adalah songsangan bagi matrix ini, iaitu 1 per AD, A darab D tolak D darab C, darab dengan tukar tempat antara D dengan A, dan C dan B itu ditukar simbol atau tanda dia, dan kita kira saja
Yang inilah 4 tolak 5. 10 darab 1 per 2 ialah 5. Jadi 4 tolak 5 ialah negatif 1. Jadi di sini kita saling balik 1 negatif 10, negatif 1 per 2, 4. Dan kemudian 1 pun dengan 1 ialah negatif 1. Jadi dengan 1 darab dengan ini akan mengubah tanda semua nombor disebut. Jadi negatif 1 akan jadi positif, akan jadi positif, akan jadi negatif. Jadi P adalah negatif 1, 10, 1 per 2 dan negatif 4. Itu sahaja.